jangan ganggu kami. Ada juga yang ganggu. Kenapa? Kami nggak punya sepatu katanya. Ya sudah, kita bantu lagi. Ya, prinsipnya Bapak Ibu Adin sekalian, kami masih apresiasi. Kami silakan Pak Bupati untuk mengkomunikasikan. Nanti akan kami sampaikan sama Bapak Kapolda. Ya, masih ada upaya-upaya, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Bupati. Ya, demikian Pak Bupati. Baik, Horas. Horas. Nah, jadi perjulu, terima kasih untuk pertemuan kita. Walaupun ini pertemuan dadakan namanya. Jadi berbucir Mei itu kejadian-kejadian beberapa hari yang lalu. Jadi seperti yang dibilang Pak Kapolres tadi, dari awal begitu ada masalah kita mundur. Setelah itu maju lagi, habis itu mundur lagi. Tapi kan pemerintah kan tidak boleh mundur terus. Tapi dengan catatan bahwa pemerintah juga nggak mau menyengsarakan masyarakat. Intinya, tapi masyarakat juga harus taat hukum. Gak boleh juga masyarakat itu istilahnya karena merasa terus jadi gak melanggar hukum, gak boleh juga. Jadi tadi saya bicara-bicara dengan Pak Kapolres, saya masih ingin dialog dengan Bapak Ibu, perwakilan-perwakilan tentunya, gak mungkin seperti ini. Karena kalaupun kita bicarakan di sini sesuatu, gak mungkin ada hasil. Jadi karena ini hari Jumat, besok ada Karnaval Pesona Danau Toba yang akan dihadiri oleh Ibu Susi, Menteri Kelautan. Oh, luar biasa. Saya nggak bisa. Jadi nahudok di situ sebetulnya. Senda julung nahudok tuamu, mulu jadi biuretion dan au napuna sawo. Kalau kami sawan nebu pati tanuk kuberang arong isok. Kamu dona dapotanus sudi. Ngatu sigapi itu pengah bolak balik kurokon. Bahwa yang mendapat manfaat BUDT ini adalah masyarakat sidak api itu Tuhamu manuk penting. Jadi ada dulu petik sosialisasi yang di perdamaian Sibisa, masalah jalan, tongdo, songonon, berat. Tapi setelah mereka merasakan hasilnya, kalau saya nomor delek kalah itu, tulu berjulu nggak, kalau 3 menit. Akhirnya mereka mau lihat ya, ubatin. Jadi soner peni Pak Kapolres ini dang ulu komplik. Alai mulu dang ulu yang no misalnya dong taruh kesepakatan, ya udah saya serahkan aja ke polisi. Nanti polisi punya cara sendiri untuk bagaimana supaya program pemerintah ini tetap jalan. Jadi ku tawar ku tua muda juga tua nami ada kebetulan marsugut dan bui mulu hari Minggu udah kami misalnya hamu toko-toko kita akan bicara misalnya hari Minggu sore jam 3 kita bicara di anak pedahu mungkin di kantor camat lebih dulu mah alana mulu tu beli genok kamu undangon agak susah nanti transportnya tapi tolong nanti yang ikut itu undang pihak luar nggak boleh ada pihak luar ikut-ikutan di situ murni ikut kamu masyarakat nah di sonon asabu kita berbicara dari hati ke hati. Alanang itu kepak beri beti nakin. Mulu perlu tapi kesaya kepakatan. Ahron non ulamu, dia ruhamun non apa namanya di mana kalian nanti akan jualan segala macam. Nanti akan kita siapkan lapak-lapaknya. Alai jual makatai maju kita. Jadi mulu setuju kamu. Ada gini di konsep neng undangan. Kira-kira hari Minggu majap tulu rencana kita pada Jepang di Lubaju. Jadi Pak Buhamu mana misalnya kira-kira akai sih mah, nah sudah ngon, sian pihak ni warga sikap itu. Gimana tuh sementara siap kami. Nah, jadi mungkin Mbak tanggapi tulang mah. Maaf dulu.